Salam guys, Muaz kembali di sini. Okay, selamat datang ke rancangan Tech Babel, yang mana daripada hari ini aku nak menceritakan permasalahan aku lah sebenarnya kan. Masalah yang dah membelenggu dalam hidup aku. Aku rasa nak dekat 2 bulan lah sejak daripada aku dapat device ni dekat dalam rumah aku. So macam tajuk yang korang baca, yes aku memang tengah pening lah kan. Pening sebab apa? Aku jadi pening sebab sekarang ni aku dah sampai, aku dah tak tahu dah device yang mana perlu aku pilih. So device yang aku nak cerita dalam video ni, yang aku nak kongsikan dengan korang ni adalah monitor lah. Jadi sebelum aku tunjukkan pada korang apa produk yang aku tengah cerita, monitor apa yang aku tengah yang membuatkan aku pening ni, aku perlu cerita sedikit backstory dia lah supaya korang faham situasi aku sekarang ni. So seperti yang korang sedia maklum, dalam video setup tour 2021 aku sebelum ni, aku ada bagi tahu pada korang lah yang mana aku sekarang tengah menggunakan monitor daripada Xiaomi. So monitor ni dia adalah monitor ultra wide, memang monitor gaming lah senang cerita. So dia menggunakan panel jenis TA, refresh 144Hz, dia punya kontras tinggi, lepas tu dia punya resolusi sampai 2K kan. Jadi dengan spek yang macam ni, yang memang sedap gila lah bila aku nak guna untuk main game. And aku pun memang main game lah. Aku main game, mostly game yang aku main adalah game racing. Aku main Assetto Corsa Competizione, Dirt Rally 2.0. So aku main game yang macam ni. And dengan adanya 144Hz tu, memang aku tak tahu macam nak cerita dekat korang semua macam mana lazatnya bila aku main game tu. Jadi untuk gaming ni memang tak ada masalah. Aku memang sangat berpuas hati lah dengan apa yang ditawarkan yang terdapat pada monitor Xiaomi aku sekarang ni. Tapi masalah yang aku alami dekat monitor Xiaomi ni adalah bila aku nak buat kerja aku lah kan. So macam aku nak buat video editing ataupun photo editing. Sebab kalau aku nak kira lah kan, waktu yang aku luangkan dekat monitor aku ni memang sebenarnya lebih banyak dekat kerja aku lah kan, dekat buat bila aku nak edit video tu instead of main game. Jadi walau macam mana bagus pun Xiaomi monitor ni untuk main game, dia tetap ada satu masalah yang membuatkan aku jadi pening lah kan. Sebab monitor ni dia tak mempunyai color yang very accurate lah. So mostly warna yang dipaparkan dekat monitor ni, dia punya warna tu dia tak tepat. Jadi benda ni dia jadi satu masalah untuk aku lah kan. So bila macam yelah, aku edit video kan, tengah short edit video semua. Lepas tu bila dah siap tu, aku tengok macam memang cantik, memang dah ngau, ini memang best ni. Lepas tu aku apa lagi, aku render, lepas tu aku upload ke YouTube. And then bila dah upload ke YouTube, aku buka smartphone aku tengok, asal warna dia jadi macam lain kan. Jangan kata satu handphone, aku ni dah ada banyak handphone. Aku buka lepas satu-satu handphone tu, aku tengok semua warna je memang jadi lain teruk punya. So lepas tu aku pun macam memikir-mikir lah macam mana aku nak selesaikan masalah ni kan. So bila aku dah fikir tu, aku dapat conclude ada dua solution je. So solution yang pertama adalah aku beli satu monitor baru, yang mana monitor tu dia adalah monitor yang mempunyai color yang accurate lah. Ataupun option yang kedua, aku beli satu monitor color calibrator kan. Tapi aku kalau boleh, aku memang tak nak go for option yang kedua ni lah. Sebab monitor color calibrator tu harga dia memang mahal. And nak pakai pun sekali-sekala je, nak pakai pun just untuk sekali untuk calibrate je. Lepas tu memang dah jarang pakai dah. So macam tak berbaloi lah kalau beli. So aku pun try lah option yang pertama tu. Aku try lah usha monitor yang sesuai dengan bajet aku. Dan lepas aku dah buat pencarian, aku jumpa satu monitor ni lah, yang mana aku rasa dia memang akan ngam lah untuk aku guna kan. Sebab dia punya harga dia lebih kurang sama je dengan monitor aku sekarang ni. And then kemudian monitor tu juga dia mempunyai color yang very accurate lah. Memang confirm accurate lah. So monitor yang aku usha tu adalah Asus ProArt PA278QV. Harga dia RM1,499. Macam aku cakap tadi, sama dengan monitor Xiaomi aku ni harga dia. In fact, aku discover monitor ni pun thanks to video daripada Abis Ceroh Mondaliza, lepas tu Shane daripada Mokhas Production. Diorang ada buat full in-depth review lah untuk Asus PA278QV ni. And video diorang ni memang best gila lah. Aku akan letak link untuk video tu dalam description box di bawah kalau korang berminat nak tengok lah. Memang aku recommend untuk korang pergi tengok lah. Tapi sebelum korang pergi tu, korang tengok lah video ni sampai habis dulu. So sambung cerita, aku memang bila aku dah tengok video daripada diorang ni semua, aku macam okay, aku rasa macam ada harapan lah kan untuk aku go for Asus ProArt PA278QV ni. Aku memang rasa macam yakin lah, yang mana monitor ni confirm dia boleh selesaikan masalah aku ni. Tapi macam biasalah, Muaz Malik dia takkan terus pergi beli lah kan. Sebab kalau boleh, dia memang aku mesti nak test dulu. So disebabkan aku ada contact daripada Asus, aku pun contact lah Asus kan. Ada peluang kita cubalah. So aku contact
terus contact ASUS. Aku tanya kat dia, boleh pinjam tak monitor PA278QV kan? Ada tak review unit boleh pinjam? So, dia orang pun kata, ada. Kenapa? You nak pinjam buat apa? Nak buat video ke? Lepas tu aku pun kata, nak buat video kan? Padahal sebenarnya aku kedekut tak nak keluar duit dulu kan nak beli kan? So, main rembat je lah kan. Cakap, okay, memang aku nak pinjam sebab nak buat review. So, pun dia orang kata, okay, boleh. I send to you lah. So, dia orang pun hantar dekat rumah aku. So, aku pun dah berjaya lah gunakan monitor tu kan. Dekat sebulan lebih, dekat 2 bulan jugalah. Jadi, inilah dia monitor yang aku cerita tu. Inilah dia monitor ASUS ProArt PA278QV. Nak dipendekkan cerita, aku tak tahu macam mana nak cakap dengan korang lah. Aku memang berpuas hati gila lah dengan monitor ni. Memang best gila. Jadi lepas aku gunakan monitor ni kan, untuk buat kerja aku, untuk buat video editing tu semua, aku rasa macam memang jatuh cinta gila lah dengan monitor ni. Dia memang menyelesaikan masalah aku yang macam aku cerita tadi tu lah, yang mana aku perlukan monitor yang mempunyai color yang tepat tu kan. And monitor ni juga, dia memang hampir-hampir lah kan, untuk membuatkan aku menggantikan Xiaomi monitor aku ni dengan monitor ni. Tapi itulah, akhirnya disebabkan ada satu feature yang aku rasa pada mulanya aku boleh adapt, tapi lepas aku dah pakai, dia menjadi satu masalah untuk aku. So aku tak jadilah untuk go for ASUS ProArt PA278QV ni. Okay, so sebenarnya kan, kalau sekarang ni korang jenis macam akulah kan, korang adalah orang yang selalu buat video editing ataupun photo editing dekat korang punya PC tu, korang memang sebenarnya wajib untuk ada, ini memang wajib, korang memang wajib untuk ada sebuah monitor yang boleh paparkan warna yang tepat. Yes, korang memang boleh baca sebenarnya. Kalau tak ada monitor color tepat ni pun, boleh je kan korang baca dekat Lumetri Scope tu. Tapi dekat Lumetri Scope tu, selalunya dia akan paparkan data je lah kan. Dia tak paparkan warna tu. So, kalau monitor korang tu, dia boleh paparkan warna yang tepat kan, korang boleh tengok dengan mata korang sendiri, dia memang jadi lagi shock lah bila korang buat kerja. So, jadinya kalau korang memang buat kerja video editing ataupun foto editing dekat PC korang memang wajib untuk ada monitor yang macam ni. Tapi satu masalah yang membuatkan ramai orang tak go for monitor yang mempunyai color yang tepat ni sebenarnya adalah dari segi harga dia. Sebab mostly monitor yang macam ni, spek yang macam ni, memang tak murah lah. Harga dia memang mahal. So selalunya harga dia memang boleh pergi sampai 3-4 ribu kan. Ada yang sampai lebih daripada 10 ribu pun ada. Jadi sebab itulah selalunya orang memang takkan go for monitor yang macam ni lah. Tapi pada awal tahun lepas, ASUS dia keluarkan monitor ni, PA278QV, yang mana dia punya harga jualan dia tu memang mampu milik lah. Harga dia RM1,499. And bagi aku, untuk sebuah monitor yang mempunyai color accuracy yang macam ni, dengan harga macam tu, memang berbaloi teruk lah kalau beli. Okay, korang dengar spek dia . Okay, so monitor ni, dia punya size dia tu, dia adalah 27 inci. Kemudian dia punya ratio dia adalah 16:9. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia punya resolusi pun memang ngam gila dengan saiz dia. Resolusi dia adalah 2K, so memang ngam lah dengan saiz 27 inci tu. And kemudian dia punya surface pun, dia memang non-glare surface. Color dia adalah 8-bit. Lepas tu dia punya brightness maximum dia boleh pergi sampai 350 nits. Dan apa yang bestnya, dia punya sokongan untuk dia punya color gamut dia. So dia memang 100% sRGB, 100% Rec 709. And lepas tu tak cukup dengan itu, dari segi dia punya accuracy warna dia tu, dia adalah delta E bawah daripada 2. So apa maksud dia ni? Actually aku sebenarnya pun tak berapa nak tahulah kan. Tapi apa yang aku tahu kan, bila delta bawah 2 ni, delta E bawah 2 tu, dia bermaksud yang mana dia mampu untuk paparkan warna yang memang hampir tepat lah. Sehingga kan kita sebagai manusia biasa menggunakan mata kita ni, kita dah tak boleh nak differentiate dah warna tu kan, bila dia bawah daripada delta E 2. So dari segi dia punya paparan skrin dia tu, memang kenalah dengan apa yang aku cari kan. And on top of that, dari segi dia punya I.O. dekat belakang dia tu pun memang banyak gila korang boleh pakai. Cuma satu je lah, kalau aku nak komplain, aku just tak berapa suka dengan dia punya built-in speaker. Dia ada built-in speaker, dia pancarkan dekat bahagian belakang ni, dia tembak ke atas. So dia punya speaker dia tu memang tak berapa nak sedar. Tapi benda ni pun aku tak berapa kisahlah kan. Sebab bila macam aku sendiri, untuk setup aku ni pun, aku pakai speaker sendiri kan. Aku ada speaker sendiri. And kebanyakan orang yang kalau buat video editing ataupun foto editing ke, selalunya kalau dia orang nak pakai, nak monitor
kereta tu, dia orang akan pakai headphone lah kan. Mana ada pakai speaker, loudspeaker tu lah. So dari segi speaker ni bagi aku memang tak ada masalah. And then kemudian aku juga suka yang mana dia memang ada banyak lah feature yang dia bagi. Antaranya dia punya bezel dia memang nipis gila. And then kemudian monitor ni juga korang boleh gunakan secara landscape ataupun korang boleh guna juga secara portrait, secara menegak tu. Aku juga suka dengan dia punya rekaan dia. Rekaan dia memang very steady gila kan. Memang kukuh teruk punya. Dan lepas tu dari segi dia punya view angle pun bagus. Lepas tu korang macam dia punya monitor ni korang boleh tilt sampai 90 darjah. Siap ada marker lagi kat bawah tu. So overall kalau nak cerita pasal monitor ni, dia memang tak tahu lah, kalau nak cari dia punya kelemahan pun aku tak tahu kelemahan dia apa kan. So memang best, totally best, memang semuanya syok. And personally lepas aku dah guna tu, bila aku letak side by side dengan Xiaomi monitor aku ni, dia punya beza dari segi warna dia tu apa, memang macam dia, beza dia memang macam langit dengan bumi lah. Jangan kata time video editing kan, tak kisahlah kalau aku buat macam web browsing ke kan, aku tengok movie ke ataupun aku buka YouTube tu semua, akhirnya barulah aku dapat menikmati warna yang memang betul-betul tepat. Wah, warna yang memang sepatutnya aku tengok dekat monitor tu. And lagi best disebabkan Asus PA278QV ni, dia punya panel screen dia tu adalah jenis IPS kan. So ini bermakna dia punya screen dia ni dia mampu untuk memberikan view angle yang lebih bagus kan. Lepas tu dia tak ada reflection yang tinggi sangat macam yang terdapat pada Xiaomi monitor aku ni. So overall memang best lah. Memang aku rasa macam okey lah, aku memang nak let go aku punya Xiaomi monitor ni. Aku nak go for Asus ProArt PA278QV ni. Memang aku rasa macam okay, aku nak go for it lah. Memang benda ni memang menyelesaikan masalah aku. Tapi akhirnya macam aku cakap pada awal video tadi, akhirnya aku decide untuk tak go juga for monitor ni. Atas satu sebab je. Sebab monitor ni dia punya maximum refresh rate dia tu, dia boleh pergi hanya 75Hz saja. So 75Hz ni sebenarnya okay je kalau nak gunakan. In fact sebelum ni pun, sebelum aku pakai Xiaomi monitor 3.4 inci ni pun, monitor aku yang sebelum ni pun pakai 75Hz juga. So memang tak ada masalah lah sebab aku pernah pakai. Tapi itulah, disebabkan selain daripada aku buat video editing, aku ada main game juga. And disebabkan aku, mata aku ni dah manja dengan 144Hz yang aku dapat bila aku gunakan monitor Xiaomi ni, dia membuatkan bila aku pakai monitor Asus ProArt ni, dia jadi macam tak syok lah. Sebab PC aku bila aku main game yang aku nak main tu, dia boleh go sampai 144Hz. Tapi bila aku gunakan monitor Asus ProArt PA278QV ni, dia akan cap maksimum pun 75Hz. So dia macam tak fully utilize lah kan aku punya PC yang boleh go, boleh push sampai 144Hz tu. And kena pula game yang aku main, game racing yang aku main tu, kalau boleh dapat monitor yang boleh paparkan refresh yang tinggi, dia boleh membantu akulah untuk dapatkan lap time yang lebih bagus. Sebab aku boleh react dengan lebih cepat kan. Sebab kalau monitor ni, dia paparkan 144 frame dalam masa 1 saat. Tapi monitor ni, dia boleh pergi 75 frame je dalam masa 1 saat. So dia ada perbezaan lah dekat situ. Aku boleh react lagi cepat. Tapi aku rasa sebenarnya benda ni macam bunyi pun macam, bila aku cakap ni pun dia macam kedengaran macam tak berapa nak logik lah kan. Tapi itulah apa yang aku rasa. Ataupun sebenarnya lah, nak flex lah kan. Kata PC boleh pergi sampai 144Hz kan. Itu je sebenarnya. So bila jadi macam ni, aku jadi lagi pening lah kan. Ke sampai aku rasa, aku sampai terfikir yang mana patutkah aku pakai dua setup monitor. So monitor Xiaomi ni aku gunakan memang khas untuk bila aku nak main game. And then lepas tu untuk benda-benda lain kan, untuk video editing, web browsing tu semua, guna monitor ni. Aku sampai fikir macam tu tau. Tapi satu masalahnya untuk buat dua setup monitor ni, disebabkan bilik aku ni tak adalah, ruang dia tak terlampau luas. So bila aku buat setup macam ni pun, bilik jadi sempit tau. So untuk aku go for dua setup monitor ni, aku rasa memang macam tak berapa logik lah. So bila jadi macam ni, aku fikir ke option yang lagi satu kan. Aku rasa okey lah, tak apalah, aku tak jadi beli Asus ProArt PA278QV ni, tapi aku beli satu apa ni, monitor calibrator tu lah. And aku beli juga monitor calibrator tu. Ya Allah, dah lah mahal kan. Aku beli Data Color Spider X. So inilah dia Spider X Pro kan, yang aku beli tu, yang mana dengan harapan lah kalau aku gunakan benda ni, aku calibrate aku punya Xiaomi monitor ni, aku boleh dapat color yang tepat. So,
Data Color Spider-X Pro ni, harga dia memang sedikit keras lah. RM750. Actually sebenarnya kalau korang nak calibrate screen korang tu, korang tak perlu pun sampai beli benda ni sebiji kan. Korang boleh sewa benda ni sebenarnya. And kalau korang sewa, sebenarnya lagi murah lah. Tapi itulah, aku akhirnya decide untuk beli juga. Sebab bila kita calibrate menggunakan secara software, so ini kira secara software lah. Kalau dekat monitor Asus PA278QV ni, dia bukan software sebab dia memang out of the box, dia dah calibrate siap-siap dah by Kelman kan, verified by Kelman. So color dia kalau korang buat macam mana pun, kalau korang reset dia punya monitor ni pun, dia akan sentiasa tepat. Tapi dekat Xiaomi ni, let's say lah aku dah calibrate kan, dia akan buat satu profile. So let's say lah tiba-tiba macam anak aku ni lah, anak aku kadang-kadang guna aku punya PC ni, dia tersentuh setting PC, setting monitor ni ke, ataupun aku terkacau dia punya profile dia dekat PC aku ni ke, ataupun PC aku ada problem kan, tiba-tiba nak kena reset. Jadi benda ni akan jadi satu masalah lah kan, sebab dia akan lari lah dia punya color dia tu. So that's why aku decide untuk terus beli je. So kalau benda tu ada masalah berlaku, anytime benda ni ada and aku boleh terus calibrate. Tapi memang membazir lah, sebab akan jarang pakai benda ni, pakai ni sekali je. Tapi disebabkan aku nak menyelesaikan masalah tu, aku beli jugalah. So aku pun apa lagi, aku pun calibrate lah aku punya monitor Xiaomi ni. Lepas aku dah calibrate semua kan, aku dengan harapan bila aku calibrate tu, aku dapat warna yang sama lah dengan Asus PA278QV ni. Tapi itulah, akhirnya warna dia tak sama juga. Of course lepas aku calibrate tu, warna dia tu ada dah lebih better lah daripada waktu dia tak calibrate kan. Tapi walaupun lepas dia calibrate tu, warna dia tak sama lah hebat dia macam yang terdapat pada monitor ni. So pengajarannya kat sini, kalau lah sekarang ni korang tengah mencari satu monitor, korang macam aku lah, ada masalah yang sama macam aku, aku memang takkan sarankan lah untuk korang go for option yang kedua macam aku cakap tadi tu. It's better korang terus laburkan duit korang beli satu monitor yang macam ni. Don't worry, 75Hz tu sebenarnya memang okay untuk korang gunakan untuk gaming, memang tak ada masalah. Cuma macam aku ni je lah, sebab aku dah terbiasa, dah termanja dengan 144Hz tu, benda ni dia memang kacau lah jiwa aku kan. Itu je masalah dia sebenarnya. Tapi untuk korang semua, seriously aku cakap, memang aku sarankan untuk terus go for monitor yang mempunyai color yang tepat macam ni. Memang out of the box, dia memang dah tepat dah. Ini memang aku tak tipu. Aku kalau let's say, ini Asus boleh dengar lah apa aku nak cerita ni. Kalau lah let's say Asus Pro RPA278QV ni kan, instead of 75Hz, dia datangkan dengan 144Hz ataupun tak payah 144Hz lah. Kalau dia bagi 120Hz pun, aku memang garanti lah akan terus dish aku punya Xiaomi ni, aku angkat je monitor ni. Sebab memang aku perlukan monitor yang macam ni. Aku tak kisah pun kalau dia jual mahal sikit kan, let's say dia jual bawah RM2,000 kan, RM1,999 ke, aku confirm akan beli punya. Sebab dia memang akan terus selesaikan masalah aku. Jadi aku rasa sebenarnya dah macam panjang sangat dah aku membebel pasal masalah aku ni kan. Tapi takpelah, nama pun tak bebel, so suka hati akulah, aku nak bebel berapa panjang pun. Jadi apakah benefitnya video ni untuk korang sebenarnya? So untuk menjawab soalan ni pun, aku sebenarnya aku pun tak berapa nak tahu. Sebab macam aku cakap tadi, aku just nak kongsikan pengalaman aku dalam menyelesaikan cubaan untuk menyelesaikan masalah aku ni lah. Tapi ternyata sebenarnya masalah tu macam tak berapa nak selesai pun kan. Lagipun takpelah kan, yalah cuti raya kan, cuti raya pun korang bukannya boleh pergi mana pun. So takpelah, korang layan je lah konten ni kan. And aku harap juga yang mana konten ni mungkin sedikit sebanyak akan membantu korang lah untuk input-input tambahan, info-info baru kan. Macam aku cakap tadi, aku tak tahu apa input tambahan dia, tapi mungkin benda ni boleh digunapakai untuk korang yang mungkin ada masalah yang sama macam aku. And menyebut berkenaan dengan raya juga, aku dekat sini, aku Muaz Malik, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Diharapkan juga yang mana korang sehat sentiasa, dan diharapkan juga yang mana korang kekal tenang dan sabar dengan apa yang berlaku sekarang dekat dalam negara kita ni. So pastikan kita sentiasa menjaga penjarakan fizikal kita, sentiasa basuh tangan korang bersih-bersih kan, mandi bersih-bersih bila keluar tu kan, balik tu pastikan kemas sentiasa bersih lah. Tapi dalam masa yang sama juga, aku mengharapkan yang mana walaupun kita dalam keadaan yang sukar ni, kita cuba sedaya upaya untuk mencari ruang dan peluang untuk bergembira di hari raya ni, okay? Jadi guys, macam biasa, kalau korang rasa video ni best, aku harap best lah. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.